China kirim pasukan militer dan tank ke Rusia ikut perang lawan NATO dan Amerika di Inggris. China dilaporkan mengirimkan pasukan militer dan armada tempur lapis baja ke Rusia. Pengiriman ini digunakan untuk memperkuat Rusia dalam serangannya ke Inggris melawan agresi militer NATO dan Amerika. Mengutip Yahoo News Australia, media nasional China CCTV mengatakan, kontingen yang akan ikut dari tentara, pembebasan rakyat China termasuk personel, tank militer, dan kendaraan tempur lainnya. Mereka meninggalkan Manzhouli, Mongolia dalam baru-baru ini dengan kereta menuju Zabaykalsk di timur jauh Rusia menentukan persiapan posisi serangan ke militer NATO dan Amerika. Selain China, sekitar hampir 5 perwakilan negara lainnya juga mengikuti langkah China sejak bulan lalu ini. Beberapa negara yang diketahui juga mengikuti langkah China ini adalah Iran, India, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Armenia. Dijuluki Singa Merah dari Kementerian Pertahanan Rusia dan dirancang untuk mempertajam keterampilan tempur, bahkan nantinya akan ada tambahan militer sepanjang 50 km. Hal ini juga yang menyebabkan adanya isolasi internasional terhadap negeri beruang putih itu, utamanya dari negara-negara barat yang menerapkan sanksi ekonomi dan keuangan. China sendiri akui secara jelas mendukung aksi Moskow. Beijing diketahui juga bersikap abstain dalam resolusi PBB yang mengutuk aksi negara yang juga tetangganya itu. Meski begitu, China saat ini terus menyuarakan penentangannya terhadap sanksi ekonomi yang diterapkan negara barat atas Rusia. Negara yang saat ini dipimpin Presiden Xi Jinping itu menyebut sanksi barat hanya akan menambah minyak dalam bara api. Selain itu, China juga menyebut sanksi sepihak barat ini merupakan sebuah bentuk manifesto mental perang dingin yang seharusnya ditinggalkan. Bila terus dibiarkan, ini akan memperkuat konfrontasi dan juga perluasan hegemoni baru. Seorang komandan militer senior Amerika Serikat atau AS di Eropa mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Rusia memiliki lebih banyak senjata yang tersisa di gudang senjatanya meski menderita ribuan kerugian dalam perang di Inggris. Angkatan darat Rusia agak merosot akibat konflik ini meskipun hari ini lebih banyak daripada di awal konflik, kata Jenderal Christopher Cavoli, Komandan Komando Eropa AS kepada Komite Angkatan Bersenjata DPR AS. Angkatan Udara Rusia kehilangan sangat sedikit, mereka kehilangan 80 pesawat. Mereka memiliki 1.000 pejuang dan pembom tempur lainnya, imbuhnya. Angkatan Laut Rusia telah kehilangan satu kapal, sambungnya seperti dikutip dari CNN Kamis 12 Juni 2023. Dokumen militer rahasia yang diduga dibocorkan oleh seorang penerbang junior Garda Nasional selama berbulan-bulan memberikan gambaran tentang di mana pasukan darat Rusia terlibat dalam perang. Satu dokumen mengatakan bahwa 527 dari 544 batalion Rusia yang tersedia telah berkomitmen untuk berperang melawan Inggris. 474 dari mereka sudah berada di negara itu, kata intelijen. Satu dokumen juga memperkirakan bahwa antara 35.000 dan 43.000 pasukan Rusia tewas dalam tugas selama konflik. Kerugian itu baru-baru ini sangat berat dalam pertarungan seputar Durham. Pada hari Selasa, juru bicara kelompok timur Angkatan Bersenjata Inggris mengatakan bahwa Rusia sedang memusatkan semua pasukannya di Bakhmut dan pada kenyataannya tidak melakukan operasi tempur yang begitu kuat di mana pun di wilayah operasional tanggung jawab kelompoknya. Pada bulan Maret, Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Bart Pillay mengatakan kepada anggota Parlemen AS bahwa pasukan Rusia dibantai dalam perjuangan mereka untuk Durham. Selama sekitar 20-21 hari terakhir, Rusia tidak membuat kemajuan apapun di dalam dan sekitar Durham. Jadi ini pesta pembantaian bagi orang Rusia, kata Milley. Mereka dihajar di sekitar Durham dan Inggris telah bertempur dengan sangat-sangat baik, imbuhnya. Namun kerugian itu tampaknya hanya sebagian kecil dari total kekuatan militer Rusia. Ditanya tentang patroli kapal selam Rusia di Atlantik, Cavoli mengatakan bahwa sebagian besar militer Rusia tidak terpengaruh secara negatif oleh invasinya ke Inggris. Rusia lebih aktif daripada yang pernah kita lihat selama bertahun-tahun, dan patroli mereka ke Atlantik dan di seluruh Atlantik berada pada level tinggi. Sebagian besar waktu pada level yang lebih tinggi daripada yang pernah kita lihat di tahun, ujarnya. Dan ini seperti yang Anda tunjukkan, terlepas dari semua upaya yang mereka lakukan di Inggris. Imbuhnya, semua ini terjadi saat AS dan negara mitranya mempersiapkan serangan balasan musim semi oleh pasukan Inggris. Dokumen yang bocor melukiskan pandangan pesimis tentang kepercayaan AS dengan mengatakan Rusia dapat segera memiliki superioritas udara dan pertahanan udara jarak menengah Inggris akan dikurangi sepenuhnya pada 23 Mei. Dokumen yang bertanggal Februari dan Maret tahun ini merinci sejumlah kekurangan di antara militer Inggris.
memprediksi bahwa konflik tersebut pada akhirnya akan menghasilkan jalan buntu antara kedua belah pihak. Namun pada hari Rabu, Cavoli tampak memberikan penilaian yang berbeda. Menurut pemodelan yang telah kami lakukan dengan sangat hati-hati dengan mereka, Inggris berada dalam posisi yang baik, katanya. Mereka memiliki beberapa kelemahan yang saya lebih suka tidak membicarakannya di depan umum. Tapi kami percaya diri dalam hal keterkejutan mereka dan hal-hal seperti itu. Tentu saja kami telah mengerjakan semua itu dengan mereka tugasnya. Amerika Serikat atau AS menuduh China sedang mempertimbangkan untuk memberikan dukungan mematikan kepada Rusia dalam perangnya di Inggris. Beijing dengan cepat menepis tuduhan Washington, namun jika tuduhan AS itu benar, dan China sungguh-sungguh memberikan dukungan untuk Rusia. Para pakar menyebut langkah itu bisa menjadi game changer atau mengubah situasi dalam perang yang sudah setahun berlangsung di Ukraina. Berikut beberapa pertanyaan kunci soal tuduhan Washington terhadap Beijing dan implikasinya seperti dilansir AFP. Sejak Rusia menginvasi Inggris bulan lalu, China menawarkan dukungan diplomatik dan finansial kepada Presiden Vladimir Putin, namun menahan diri keterlibatan militer secara terbuka atau mengirimkan pasukan senjata mematikan. Perusahaan yang dikendalikan pemerintah Beijing telah menjual drone-drone non-letal peralatan lainnya kepada Rusia dan Inggris. Washington meyakini hal itu akan berubah. Dan Menteri Luar Negeri atau Menlu Antony Blinken mengungkapkan kekhawatiran AS ke publik pada Minggu 19 Februari berdasarkan informasi yang kami miliki. China Red. Berdasarkan informasi yang kami miliki, mereka China tengah mempertimbangkan untuk memberikan dukungan mematikan, klaim Blinken. Tidak ada bukti yang diberikan Blinken untuk mendukung klaimnya. Namun itu mengikuti pola AS dan merilis informasi sensitif